Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di majlis mudzakarah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran panjenengan semua sebagai bagian amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih juga tidak lupa Al-Fakir sampaikan kepada segenap panitia yang telah mencurahkan tenaga dan kesungguhannya serta telah bekerja keras siang dan malam demi terselenggaranya acara yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang melimpah ganda. Amin ya rabbal alamin. Kedua, Al-Fakir juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada para tamu alim ulama yang datang dari luar Jawa Timur, mulai dari Aceh hingga Papua. Semoga kehadiran panjenengan menjadi sebab turunnya keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hadir di majelis mudzakarah ulama di pagi hari ini. Ketiga, tidak lupa Al-Fakir juga mengucapkan jazakumullah hasanal jazak kepada Dewan Pimpinan Hizbut Tahrir Jawa Timur yang telah memfasilitasi kami sehingga acara mudzakarah ulama nasional bisa terselenggara di tempat yang penuh barokah ini. Kita yang hadir di majelis ini, mari berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ikhwan-ikhwan kita di Hizbut Tahrir diberi keistiqomahan, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara mudzakarah ulama nasional merupakan rangkaian dari sejumlah kegiatan yang ditujukan untuk memberikan respon sekaligus sikap para ulama terhadap persoalan bangsa ini, khususnya persoalan yang menyangkut krisis multidimensional akibat diterapkannya sistem demokrasi sekuler. Alhamdulillah, pada tanggal 4 dan tanggal 5 Maret kemarin kami telah melakukan roadshow ke sejumlah media di Jawa Timur seperti Koran Jawa Pos, Surya, Hidayatullah, Sindu dan lain-lain untuk mensosialisasikan acara ini, mulai dari latar belakang, tujuan dan target dibentuknya Forum Mudzakarah Ulama Nasional. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pemrakarsa Forum Mudzakarah Ulama Nasional diterima dengan baik dan mendapat respon yang memadai dari pihak media. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ide acara ini berawal dari ziarah Syabab Hizbut Tahrir kepada kami tentang berbagai persoalan yang menjera dan menimpa umat Islam, sehingga kami berupaya untuk menyampaikan kepada beberapa ulama dan kiai yang lain dan alhamdulillah saling gayung bersambut. Hal tersebut adalah satu, keprihatinan ulama, kiai dan santri terhadap berbagai macam persoalan yang menimpa bangsa ini, mulai dari krisis ekonomi, politik dan identitas. Sementara itu, para ulama, kiai dan santri masih belum memaksimalkan perannya untuk menyelesaikan persoalan negara dan bangsa. Dengan adanya forum ini, diharapkan andil para ulama, kiai dan santri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa semakin meningkat
bahkan menjadi kunci bagi perubahan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik, yakni yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, demokrasi sekuler adalah akar masalah yang menyebabkan bangsa ini terpuruk dalam persoalan dan krisis. Namun, demokrasi sekuler masih dianggap sebagai sistem terbaik, bahkan dipertahankan mati-matian. Padahal demokrasi sekuler nyata-nyata telah gagal dan merusak kehidupan kaum muslimin. Pemilu yang akan diselenggarakan bulan April mendatang sejatinya adalah event untuk melanggengkan sistem pemerintahan demokrasi sekuler. Oleh karena itu, umat Islam khususnya ulama, kiai dan para santri harus disadarkan untuk tidak terlibat dalam setiap upaya yang ditujukan untuk mempertahankan dan melanggengkan sistem pemerintahan demokrasi sekuler, apapun bentuknya. Sebab keterlibatan kaum muslimin dalam mekanisme demokrasi sama artinya turut serta melanggengkan krisis dan problem. Melalui forum ini, Forum Mudzakarah Ulama, diharapkan muncul kesadaran dari para ulama, kiai dan santri untuk menolak demokrasi sekuler dan menggantinya dengan syariah dan khilafah Islamiyah. Ketiga, di negeri ini ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan ulama dalam menolak sistem demokrasi sekuler serta kesungguhan mereka dalam memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang melatar belakangi dibentuknya Forum Mudzakarah Ulama Nasional ini sebagai wadah para ulama untuk mewujudkan targetnya syariah, tegaknya syariah dan khilafah, dan mengestim demokrasi sekuler dari kehidupan umat Islam. Kami merasa kurang mampu untuk menyelenggarakan acara ini dengan sendiri, maka dari itu kami meminta kepada Hizbut Tahrir Indonesia untuk mewujudkan acara ini. Alhamdulillah, Dewan Pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Timur merespon dengan baik, sehingga berbagai hal kita lakukan sampai terlaksana acara ini. Untuk itu kami minta kepada pimpinan Hizbut Tahrir Jawa Timur memberi sepatah dua patah kata dalam acara ini. Akhirul kalam, semoga Allah melimpahkan taufik hidayah dan ma'unah kepada kita semua, sehingga kita diberi istiqomahan untuk memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah Islamiyah. Wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.